Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini di channel T-Chart Update. Di kesempatan malam hari ini Bang Min hadir kembali menemani waktu kalian tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial A. Alshad Ahmad dan Katiara Andini. Namun sebelumnya jangan lupa dong untuk keep support Bang Min di channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan kabar-kabar terupdate seputar Papa Shah dan mamanya Selen. Oke nih, T-Chart Lovers langsung saja kita cek apa saja nih berita hangat-hangat dan terupdate-nya di kesempatan malam hari ini ya. Yang pertama ini kita menuju ke Instagram Fashion Tiara Andini terlebih dahulu. Di sini diberikan updatean mengenai outfit dan juga aksesoris yang digunakan oleh Kak Titi dari atas sampai bawah. Updatean di feed Instagramnya Mas Rakesas Design ya, yang waktu itu hitam-hitam dijuluki cewek mamba nih. Kak Titi bersama dengan Papa Shah kali ini diupdate untuk outfitnya. Mulai dari V-neck straight t-shirt berwarna hitam ini dengan harga Rp479.000, lalu jogger pants harga Rp999.000, kalung H&M Rp169.000, gelang Christian Dior Rp26.000, AirPods seharga Rp4.000, dan juga waist bag Gucci seharga Rp15.000, sneaker putih Alexander McQueen Rp7.475.000. Bisa ditotal sendiri ya untuk jumlahnya. Jika tadi waktu diupdatean Mas Rakes, kali ini outfit Kak Titi diupdatean Mahalini Raharja juga diberikan updateannya oleh Instagram Fashion Tiara Andini. Untuk outer berwarna coklat ini diupdate oleh Instagram Fashion Tiara Andini seharga Rp649.900 dari brand Full and Bear nih, T-Chart Lovers. Sudahi dulu ya updatean mengenai fashionnya. Kita pindah ke Instagram fanbase Indonesia Idol. Di sini mengupdate gambar dengan keterangan 5 karya jebolan Indonesia Idol yang memiliki daily stream mencapai 350.000 stream di Spotify. Kalian lihat sendiri tuh, T-Chart Lovers, semuanya jebolan Indonesia Idol season ke-10 ya, dimulai dari Katiara Andini, Leo Draginting, Ziva Magnolia, Kesia Lepronka, dan juga di situ ada Leo Draginting kembali nih, T-Chart Lovers. Dan itu ada lagu-lagunya ya, 14 Juni 2022 lagu Tak Ingin Usai dari Kesia Lepronka, 21 Agustus Sang Dewi, Peri Cintaku dari Ziva Magnolia 13 Agustus, 26 Agustus Pesan Terakhir, dan Merin 8 Februari 2022 semuanya tembus lebih dari 350.000 stream on di SP Spotify. Jadi wajar saja nih jika Instagram sebelumnya Tiara Usagi menuliskan mereka adalah ratu-ratunya Spotify ya. Buktinya semua lagunya tembus dari 350.000 total stream. Masih di sumber yang sama, Instagram fanbase Indonesia Idol, di sini tertulis udah mau memasuki akhir tahun, siap-siap dengan acara awards. Semoga para idol dapat banyak penghargaan, gak sabar, bismillah ya T-Chart Lovers untuk tahun ini. Karena sudah memasuki akhir tahun, pastinya ajang-ajang awards banyak diselenggarakan di akhir tahun ya. Bismillah untuk Amini Anugrah Music Indonesia, beberapa pialanya bismillah, semoga Katiara Andini dapat memborongnya untuk best album dan best penyanyi solo wanita terbaik di tahun ini ya, T-Chart Lovers. Untuk AMI Awards-nya, hayo nih semangat akhir tahun untuk borong awards-nya dong. Tanggal 24 Agustus Bang Min pernah memberikan updatean bahwa ada jadwal baru Katiara Andini mengisi acara Freeport kembali di Kota Pahlawan Surabaya. Akhirnya kali ini bocoran resminya sudah Bang Min dapatkan dari Instagram Anggi Anggraini. Acara private tersebut di Kota Surabaya yaitu adalah untuk acara Es Krim Campina ya, T-Chart Lovers, 50 tahun anniversary Celebrate Godness, yang diisi oleh gesternya yaitu Katiara Andini bersama dengan Jihan Audini, T-Chart Lovers. Tempat lokasinya Jatim International Expo, kembali di Jatim Expo ya, Jalan Ahmad Yani nomor 105 Surabaya, 24 Agustus 2022 jam 8 pagi nih.
Jam 8 pagi, Tessa Lopez Kak Titi sudah manggung di acara Private Ice Cream Campina bersama dengan Jihan Audia. Jadi besok ada dua bocoran nih. Pertama, bocoran mengenai kegiatan Kak Titi di Celebrate Gun News Private Ice Cream Campina 50 tahun anniversary. Dan juga jangan lupa, di sore harinya masih tanggal 24 Agustus besok, Kak Titi ada di anniversary-nya RCTI 33 tahun bersama dengan para bestinya ya, yang sudah ketahuan acara tersebut sudah taping, jadi tidak live ya Tessa Lopez untuk penampilan dari Kak Randini besok di acaranya 33 tahun anniversary RCTI. Sekarang Bang Min, kita pindah ke update-annya seputar Aalsyad yang akan on the way menuju ke kota Mekah. Kita saksikan sama-sama update-nya dari Instagram story Scarlett Family yang ada Aalsyad saja ya pastinya. Halo guys, sekarang kita mau kembali untuk sholat duhur sekalian sholat asar jamaah ya. Masya Allah, ini anak-anak nih, ada sholat duhur yang kumpul semua. Guys, sebelum kita meninggalkan Madinah, kita masih sempat untuk sholat zuhur jamak sholat asar, jadi karena perjalanan ke Mekahnya 6 jam. Bentar lagi pergi ke Mekah meninggalkan Madinah, semoga bisa balik lagi ke sini. Pasti kangen banget tempat ini, aku mau berdoa terus buat bisa ngajak seluruh keluarga. Lihat lucu banget Syaka, ya Allah Syaka, lucunya bapaknya. Oh bukan, salah. Bukan yang ini kan? Bukan. Arya Sembaya. Sholat terakhir di Masjid Nabawi sebelum kita ke Mekah. Dapat sholat di tengah-tengah mimbar dan itu makam Rasulullah. Wah. Masya Allah. Halo guys, gue udah lelah dengan story-story gepeng ya kalau di flip. Oh iya iya. Begini iya. Aja ya. Iya, story-story gepeng. Iya, emang masalah sama story kalau udah di flip gepeng. Iya gepeng. Gue sering juga kayak gitu sih. Betul. Jadi langsung aja. Jadi kayak 17 atau masih 19. Habis sholat dulu kita guys. Mantap. Matahari. Langitnya selalu biru, gak ada awan sih. Updatean terakhir Bang Min, cek rombongan dari Papa Syad dan juga lainnya, Bang Aries, Haris, Ibnu Wardani dan juga para Scarlett Family lainnya belum menunjukkan mereka on the way menuju ke kota Mekah ya Tessa Lopez. Mungkin di besok saja nih Bang Min sajikan sampainya rombongan dari Scarlett Family di kota Mekah. Makanya tetap stay tune di channel Tessa Update ya, yang belum subscribe ayo subscribe dong. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di hari ini. Dan untuk kalian semua, jangan sampai ketinggalan updatean terbaru dan terhangat lainnya dari channel ini, channel Tessa Update pastinya. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Tessa Lovers. See you, Bang Min ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.